Baik, kita mulai insya Allah. Oh, siap. Sebentar, sebentar. Baik, kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu al-atamani al-akmalani awatullahi wassalamuhu alaihi wa ala pertama dan selama-lamanya, segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk kita terus bersama-sama bertemu pada sesi petang Jumaat kita. Lalu, insya-Allah kita mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia menjadi sesuatu yang memberi manfaat kepada kita dan seterusnya agar manfaat ini dapat disebarkan terus kepada masyarakat di sekeliling kita. Jadi insyaAllah pada petang ini kita akan sambung perkongsian kita pada ayat yang ke-199. Okey. Baik. Sebelum ni kita sentuh berkenaan dengan bagaimana sifat ataupun perangai orang-orang yang orang-orang Yahudi dengan Nabi SAW dan kemudiannya kita menyentuh tentang ayat yang keberapa kita sentuh sebelum ni. Saya pun dah miss ni dah. Okey, ayat yang sebelum ini adalah ayat yang menceritakan tentang fastajaba lahum rabbuhum. Okey, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan anni la ubi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha. Yang di mana ceritanya adalah berkenaan dengan seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak bertanya, kenapa tidak ada cerita tentang perempuan di dalam Al-Quran? Maka bukan tidak ada, dalam Al-Quran ada cerita berkenaan dengan perempuan, tetapi pada tempat-tempat tertentu maka tidak disebutkan perempuan. Bukan kerana ada diskriminasi terhadap wanita, tetapi kerana pada waktu itu peranan lelaki lebih ke hadapan. Dan ada tempat-tempatnya peranan wanita lebih ke hadapan. Mungkin kalau saya kongsikan satu perkara yang menyeronokkan bagi kaum wanita, okay, contohnya, okay, apabila kita cerita tentang ibu, okay, ibu perempuan dan bapa. Bapa ni seorang lelaki. Okay. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita cari kisah berkenaan dengan bapa, Allah Ta'ala sebut tentang bapa. Ada berapa kali dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang bapa? Bapa sahaja. Okay, berkenaan dengan ibu bapa banyak. Okay, wabil walidaini ihsana. Okay, apa lagi? Wabil walidaini ihsana tu berapa banyak tempat dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita nak cari kisah tentang bapa sahaja ataupun Allah Ta'ala menyebut tentang bapa sahaja, maka kita boleh nampak cerita tentang bapa ni ada satu tempat sahaja, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bila bercerita tentang nafkah. Okey, nafkah kepada isteri, okey, yang juga ibu kepada anak dan nafkah kepada anak. Okey, inilah tempat, satu-satunya tempat Allah Taala bercerita tentang bapa. Okey, apabila bercerita tentang pemberian nafkah kepada isteri, ibu ataupun anak. Okey, maka ia adalah satu, mana-mana lelaki pun dia akan rasa stres. Dia akan rasa beratnya bebanan, okey, ya, untuk menunaikan nafkah ini. Okey. Ada pun pada ibu, okey, pada perempuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ibu di dalam empat tempat di dalam Al-Quran. Okey, semuanya berkaitan dengan contoh hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Hamalathu ummuhu hamluhu wa fisaluhu 30 shahra
Allah Ta'ala sebut di dalam empat tempat di dalam Al-Quran bagaimana ibu ini mengandungkan. Okay. Mengandungkan anak. Bagaimana ibu ini menyusukan anak. Okay. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan jasa ibu di dalam empat tempat di dalam Al-Quran. Tetapi tidak ada jasa bapa dalam Al-Quran. Adakah Allah Ta'ala diskriminasi terhadap bapa? Tidak. Allah Ta'ala tak ada diskriminasi, tidak ada ketidakadilan di dalam kamus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kenapa ibu diceritakan sampai empat kali, bapa tak ada langsung? Okey, kerana apa? Kerana apa, anak bila dia membesar, maka apa yang dilihat depan mata dia adalah orang yang paling banyak melakukan pengorbanan pada dia adalah bapa dia. Bapa dia lah yang bayar rumah, sama beli ke sewa ke, bapa dia yang bayar. Duit belanja, bila dia nak belanja pergi sekolah, siapa yang bagi duit belanja pada dia? Bapa dia. Apa lagi? Kalau nak drive dia pergi mana-mana, okay, nak berjalan holiday, okay, maka siapa yang bawa? Bapa dia. So jasa bapa ni pada anak nampak jelas depan mata. Kalau dia mengharapkan perlindungan daripada seseorang, seorang anak dia mengharapkan perlindungan daripada seseorang, lalu siapa yang dia cari? Dia akan cari kepada bapa dia. So jasa bapa terlalu banyak depan mata seorang anak. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu nak highlightkan bapa. Tetapi jasa ibu ramai ataupun boleh kata semua anak dia tak nampak jasa ibu dia. Kalau tanya apa yang ibu kamu buat? Apa jasa ibu kamu pada kamu? Maka dia tak nampak. Dia nak cerita pun dia akan ambil masa yang lama dan kemudian dia akan flashback ke satu masa yang dia tak pernah sedar pun masa tu. Okay, ketika mana ibu dia mengandungkan dia dan menyusukannya. Lalu kerana itu Allah Ta'ala dalam empat tempat Allah Ta'ala cerita tentang ibu sahaja, tentang perempuan sahaja. Kerana apa? Kerana mereka ini sering terabai. Okay, kerana mereka ini jasa mereka, kebaikan yang mereka lakukan kepada anak-anak sering tidak nampak, tak dapat nak dilihat dengan mata kasar. Tetapi 9 bulan mengandungkan anak, kita nak angkat buah tembikai tu sejam pun tak larat. Ni nak angkat sejam pun dah mengadu letih letak. Ni 9 bulan bawa anak yang kadang-kadang ada yang berat dia keluar 4 kilo, ada yang twin, ada yang macam-macam mengandungkan. Okay, dah habis 9 bulan tak ingat boleh relax. Okay, habis 9 bulan bayi lahir kata bolehlah lega sikit, tenang apa semua. Tapi ada 2 tahun fatrah, tempoh menyusu. Okay, di mana apa menyusu ni, baby bila dia lapar dia bukan macam budak-budak dah besar. Okay, bapa ni bila dia jaga masa budak-budak kecil dan masa budak-budak dah besar. Okay, budak bila dia lapar dia pergi kat bapa dia cakap pak laparlah. Okay, so boleh beli. Okay, kita boleh apa, benda boleh dibawa bincang, orang kata. Okay, kalau katalah tak ada makanan yang dia nak, boleh kata kat anak, kita makan benda lain lah, kita try benda lain lah, boleh. Tapi kalau baby, bayi, bila dia lapar, maka dia hanya perlu muat. Dia hanya perlu keluarkan suara je. Dan bila dia keluarkan suara, boleh tak ibu dia pergi kat dia cakap, eh hari ni tak boleh minum susu lah, hari ni kita try makan McDi ke, hari ni kita makan KFC ke, boleh ke? Ataupun hari ni tak payah minum susu, kita minum air kosong. Baru beli kowe, baru beli kuku kat belakang tu, kita try bagi minum. Boleh? Tak boleh. Okay, bila dia uat je, maka yang nak bagi pada dia adalah susu ibu. Okay, dan ibu ni kalau dia demam ke, dia sakit ke, dia apa ke, dengar uat je, dia akan jaga. Ini pengorbanan besar ibu yang siapa nampak? Siapa nampak depan mata dia pengorbanan? Dia tak nampak. Tapi bila cerita tentang bapa, maka orang boleh cerita. Bahkan berapa ramai orang yang menjadikan bapa ini sebagai role model dia. Okay, role model dia. Ha, kan? Role model dia, okay, di mana kamu nak jadi macam siapa? Macam bapa saya. Okay, kerja engineer apa semua. Tapi berapa ramai yang nak jadikan ibu dia sebagai role model dia. Okay, bahkan anak-anak perempuan sendiri menjadikan bapa dia sebagai role model dia. Okay, nampak? Okay, itu betapa betapa jelasnya jasa bapa. Okay, kerana itu Allah Ta'ala tak highlightkan tentang bapa dalam Al-Quran. Okay, ada pun tanggungjawab. Okay, bila mana Allah Ta'ala bercerita tentang tanggungjawab.
Okey, walaupun perempuan ni ada tanggungjawab dia, tetapi yang selalu mengabaikan tanggungjawab, yang lebih besar tanggungjawabnya adalah lelaki. Sebab tu Allah Ta'ala selalu highlightkan lelaki dalam tanggungjawab. Okay. Allah Ta'ala highlightkan lelaki, bukan tak ada perempuan, tapi perempuan ni biasanya berjaya melaksanakan tanggungjawab dia. Sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka mudah untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Tetapi bagi lelaki sukar. Maka kerana itu, fokus dan highlight Allah Ta'ala pada perkara-perkara berkaitan tanggungjawab ini adalah pada kaum lelaki. Okay. Itu sedikit sebanyak cerita tentang bagaimana apabila ada isteri Nabi SAW mengadu kepada Nabi SAW berkenaan dengan tidak ada perempuan disebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka bukan tidak ada, tetapi pada tempat dia. Allah Ta'ala cerita sesuai pada keadaan dan situasinya. Kemudian ayat kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah ayat 199 daripada surah Ali Imran. Okey. Baik, surah Ali Imran ayat 199, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna min ahli al-kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi. Baca buka telinga kau, ingat tak? Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Okey, ayat ke 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang golongan ahli kitab. Ahli kitab adalah nama yang diitlakkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, kerana mereka lah selain daripada kita, orang umat Nabi SAW yang mendapat kitab, iaitu Al-Quranul Karim, maka ada umat lain lagi yang mendapat kitab, seperti umat Nabi Daud AS yang mendapat kitab Zabur. Okay, tetapi masalahnya kalau kita tanya mana kitab Zabur, kitab Zabur ni hilang. Hatta yang kalau kita nak kata ada kitab Zabur yang direka pun tak ada. Maksudnya kitab Zabur ni indathara, dia terus hilang, tak dapat ditemui dekat mana kitab Zabur ni. Lalu kitab yang masih ada adalah kitab Taurat dan Injil. Maka kerana itu nama ahli kitab diberikan kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lalu di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan ada di kalangan ahli kitab, lamay yu'minu billah wama unzila ilaikum wama unzila ilaihim. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu ada di kalangan orang Yahudi dengan Nasrani. Okey, bila kita kata orang Yahudi dengan Nasrani, okey, orang Yahudi dengan Nasrani, maka kita tahu mereka ini adalah orang yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam dan orang yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Okey, lalu kemudian datangnya Al-Quran Karim. Okey, Al-Quran Muslim Islam lah kan. Semua mereka ini Islam sebenarnya. Wasammakumul muslimin. Allah Ta'ala sebut bahawa orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa adalah Muslim. Okey, orang Nasrani yang beriman dengan Nabi Isa AS adalah Muslim. Okey, namun bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan Al-Quran. Okey, Islam dan Al-Quran lah contoh. Mari kita letak sekali. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata pada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kamu kena beriman kepada kitab ini. Dan kamu kena beriman kepada Nabi yang membawa kitab ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu orang Yahudi ni pada asalnya mereka adalah Muslim. Orang yang Nasrani ni dia adalah Muslim. Okey. Tetapi keislaman mereka tergantung kepada keimanan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bagi orang yang tak sempat dengar, orang Yahudi yang tak sempat dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mati dalam keadaan Islam. Orang Nasrani yang beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, dia tak sempat jumpa Nabi, dia tak sempat jumpa Al-Quran, maka dia mati dalam keadaan
Muslim. Okay, tetapi bagi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, apabila dia dengar tentang Nabi SAW, ataupun dia tak dengar, ataupun dia tak sempat jumpa Nabi SAW, tapi dia sempat jumpa dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tidak ada pilihan bagi dia melainkan dia meninggalkan Yahudi dan Nasrani, lalu dia berpindah kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okay. Adapun yang masih kekal, okay, yang masih kekal, maka kita kata dia tidak beriman. Kenapa? Okay, kenapa? Bukankah dia asalnya beriman kepada Nabi Musa? Dia asalnya beriman kepada kitab Taurat. Nasrani beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada kitab Injil. Lalu kenapa kita nafikan keislaman daripada dia? Okay, hanya kerana tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tak beriman dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, mereka terkeluar daripada Islam. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah diceritakan di dalam Taurat dan Injil. Okay, Nabi SAW telah diceritakan di dalam Taurat dan Injil. Antara contoh ayat yang menyebutkan bahawa Nabi telah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Taurat dan Injil adalah ayat di dalam surah Saf. Okay. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Apa maksud ayat ni? Apabila suatu ketika Nabi Isa AS berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku ini adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah, aku datang ni untuk memberitahu bahawa Nabi Musa alaihi salam dan kitab Taurat adalah kitab yang benar. Nabi Musa adalah nabi, maknanya Nabi Isa datang untuk membenarkan ajaran ataupun agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa AS dan kitab Taurat. Dan Nabi Isa juga datang untuk wa mubashshira, memberi khabar gembira, memberi muqaddimah kepada akan datangnya bi rasuli yati min ba'di, dengan seorang rasul yang akan datang selepasnya, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Lalu benda ni dah ada dalam kitab Taurat, dah ada dalam kitab Injil, dan dibawa oleh Nabi Musa dan dibawa oleh Nabi Isa AS. Okay. Maka kerana itu apabila datang Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, maka siapa yang tak beriman dengan Nabi, maka terbatal keislaman dia. Sebab dia tidak beriman kepada kitab tu sendiri, kepada kitab Taurat dia, kepada kitab Injil dia. Kerana dalam Taurat dan Injil telah menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nampak kenapa mereka menjadi kafir. Okey, sebab sekarang ni muncul satu kefahaman. Okey, dan kefahaman ini malangnya merebak ke negara-negara Islam. Okey, yang terkenal adalah kefahaman yang terkenal adalah di UAE. Okey, di mana UAE mereka cuba bawa satu kefahaman yang dinamakan sebagai Millah Abraham. Okey. Millah Abraham. Okey, bukan Millah Abraham yang ada dekat ni, eh, yang ada dekat Indonesia. Okey, Millah Abraham yang ada dekat Indonesia tu lain. Okey. Ya. Ya. Allah Akbar mana? Lang. Okey. Ada satu ni dia bawa Abrahamic religion. Kita cuba nak lainkan dia punya ni. Okay, Abrahamic religion. Apa dia Abrahamic religion ni? Okay, ni benda yang ada dekat UAE ni. Okay, di mana ada satu tempat ibadat. Okay, satu tempat ibadat. Okay, yang mana dihimpunkan di dalamnya orang-orang Yahudi. Okay, orang Kristian. Okay, dan Muslim. Semua beribadat dalam satu tempat ni. Okay, dan dikatakan Zoroaster. Okay, Zoroaster ni adalah orang yang dikatakan sebagai pengikut Nabi Daud alaihissalam, David. Okay, pengikut Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur. Kitab Zabur tak ada, tapi orang dia pelik dan ajaib. Okay. Abrahamic religion ini adalah semua orang mengaku bahawa agama ni asalnya daripada Nabi Ibrahim. Okay, bermakna orang yang beragama dengan Yahudi pun Muslim, Kristian pun Muslim, Muslim pun Muslim, Zoroaster pun Muslim. Ha, ini dia punya masalah yang sangat besar pada kempen ini. Okey,
Kempen ini pada asalnya adalah untuk mencari titik pertemuan antara agama. Okay, antara agama-agama yang Samawi ni, agama-agama kitab Samawi yang yang berdasarkan kepada Nabi dan kitab. Okay, mesti ada titik pertemuan antara agama ini. Okay. Lalu dicari titik pertemuan antara agama. Lalu kita kata boleh, lalu mereka berkata boleh, Yahudi juga boleh jadi Muslim, Kristian boleh jadi Muslim, Muslim boleh jadi Muslim, Zoroaster boleh jadi Muslim. Boleh atau tidak? Ya, boleh. Macam mana mereka nak titik pertemuannya adalah keimanan kepada Muhammad. Keimanan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini titik pertemuannya. Okey. Kalau kita tanya Yahudi, beriman tak dengan Nabi? Tak. Macam mana kita nak terima? Kristian, beriman tak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak beriman. Macam mana kita nak terima? Okey, lalu ini titik pertemuannya. Pertemuannya bukan duduk dalam satu tempat beragama, lalu kita terima semua. Yahudi pun boleh jadi Muslim juga sebab apa? Beriman dengan Nabi Musa dan kitab Taurat. Kristian pun boleh jadi Muslim juga sebab apa? Beriman dengan Nabi Isa dan kitab Injil. Okey, lalu kita kata mereka bukan tak beriman pun dengan kitab Taurat dan Injil sebab kitab Taurat dan Injil sudah menceritakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka memilih untuk tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mereka ini adalah kafir. Sebab itu kita tidak ragu-ragu menyebutkan bahawa Yahudi dan Kristian yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang kafir. Kafir kepada kitab mereka dan kafir kepada Al-Quran Karim. Ya, dan kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan semua ini. Okey, so nampak. So Abrahamic religion ini adalah satu pandangan yang jauh tersasar daripada Islam. Bahkan dalam Al-Quran Allah Taala sudah bagi tahu awal-awal. Okey, sebelum mereka buat ni, Allah Taala dah bagi tahu 1400 tahun yang lepas. Allah Taala kata apa? Makana Ibrahimu Yahudiyah. Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyah. Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Tetapi walakin kana hanifa. Nampak? Okay, walakin kana hanifa. Ibrahim adalah orang yang mentauhidkan Allah Taala, orang yang taat. Ketaatan Nabi Ibrahim hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab tu agama yang apa, bila kata ketaatan pada Allah Taala, maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu apa? Bu'ithu bil hanafiyatis samha. Okey, Nabi dibangkitkan dengan agama hanif. Okay. Samhah. Okey. Samhah ni maksudnya bertolak ansur, ada toleransi. Hanafiyah, Hanafiyah daripada perkataan hanifa. Okey. So Nabi Ibrahim alaihi salam, agama dia adalah ni sekarang ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita kena faham. Okey, sebab ada orang ramai yang terpedaya bila disebutkan kepada mereka, Yahudi pun beriman dengan Nabi Musa, macam mana kamu boleh kafirkan dia? Yahudi pun beriman dengan kitab Taurat, macam mana kamu boleh kafirkan dia? Sebenarnya mereka tidak beriman, tidak kepada Nabi Musa dan tidak kepada kitab Taurat maupun kitab Injil. Okey, so nampak. Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, dan mereka juga beriman kepada wama unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kamu. Okey, namun okey, kita kena faham eh. Okey, beriman kepada Al-Quran ini ada dua jenis. Beriman kepada Al-Quran. Saya padam. Pemadam dia kecil. Saya minta maaf. Kena padam. Okay. Baik. Beriman kepada Al-Quran, kita boleh bahagikan. Okay. Iman kepada Al-Quran. Ya Allah. Tekan. Iman kepada Al-Quran. Okay. Iman kepada Al-Quran ada dua jenis. Satu iman dipanggil sebagai iman ijmali. Satu iman lagi dipanggil sebagai iman tafsili. Apa dia iman ijmali? Iman ijmali ialah seseorang itu beriman bahawa Al-Quran datang daripada Allah Ta'ala. Bahkan ia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Ini keimanan yang ijmali. Okey, dan keimanan ijmali juga mengatakan bahawa Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini iman secara ijmali. Al-Quran itu datang daripada Allah Taala, bahkan ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala,
Dan iman secara ijmali juga mengatakan bahawa Al-Quran ini datang kepada utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini iman secara ijmali. Okey, siapa yang beriman dengan ini, maka dia telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi dan beriman kepada Al-Quran. Okey, adapun di sana ada iman tafsili. Apa iman tafsili? Maksudnya beriman dengan intipati Al-Quran. Okey, beriman dengan intipati Al-Quran. Okey, yang ni iman dipanggil secara tafsili. Dalam Al-Quran ada perintah. Okey, dia beriman setiap perintah ni adalah perintah Allah Taala. Dalam Al-Quran ada larangan. Okey, lalu dia beriman dengan setiap larangan ni adalah larangan Allah Taala. Ini iman secara tafsili. Okey, intipati Al-Quran. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini wa ma unzila ilaikum. Okey, ada orang di kalangan ahli kitab yang mana dia beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada dia dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu. Okey. Baik. Okey. Keimanan seorang ahli kitab. Okey. Keimanan seorang ahli kitab terhadap Al-Quran. Okey. Ahli kitab. Okey. Keimanan terhadap ahli kitab bergantung kepada iman dia kepada Al-Quran. Bergantung kepada adakah dia dapat jumpa Al-Quran atau tidak. Dia sempat bersama Al-Quran atau tak jumpa. Kalau dia sempat bersama Al-Quran, dia jumpa Al-Quran, ada orang cerita kepada dia tentang Al-Quran, dia dapat baca Al-Quranul Karim, maka dia kena beriman dengan kedua-dua ini sekali. Ijmali dan tafsili. Dia kena beriman dengan kedua-dua sekali. Tetapi, kalaulah dia tak jumpa dengan Al-Quranul Karim, maka cukup pada dia iman secara ijmali. Iaitu beriman adanya kitab datang daripada Allah Ta'ala yang bernama Al-Quran, dan kitab ini diberikan kepada Rasul terakhir iaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, so nampak perbezaan dia. Okay, ahli kitab, keimanan dia kepada Al-Quran bergantung kepada sama ada dia jumpa atau dia tak jumpa. Kalau dia jumpa, maka dia kena beriman secara ijmali dan tafsili seperti mana kita beriman. Okay, kita iman kita adalah ijmali dan tafsili. Kita beriman dengan Al-Quran itu secara umumnya dan kita beriman secara tafsili, iaitu intipati setiap inci dalam Al-Quran itu kita beriman dengan dia. Ya, adapun siapa yang tak jumpa Al-Quran, maka cukup bagi dia iman secara ijmali. Okey. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu ada orang Yahudi yang tak sempat, ada orang Nasrani yang tak sempat jumpa dengan Al-Quran tetapi mereka beriman kepada Al-Quran. So ini adalah orang yang hebat. Okey, orang yang hebat. Sebab apa? Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa salasun, tiga kumpulan yang lahu ajran, yang mendapat dua pahala. Okay, kita ni beriman pada Allah SWT dan kita lahir sebagai seorang Muslim. So secara umumnya pahala kita dalam beriman pada Allah Ta'ala satu sahaja. Tetapi ada orang yang dapat peluang. Katalah orang itu dilahirkan sebagai seorang Kristian dan dia beriman kepada Nabi Isa AS. Lalu kemudiannya ketika dia membesar, dia dengar tentang kedatangan Nabi. Dia dengar tentang Nabi SAW dan dia dengar tentang Al-Quran. Lalu dia beriman kepada Nabi SAW dan kepada Al-Quran. Orang ini dalam beragama dia dapat dua pahala. Nampak? Man amana bi nabiyihi thumma amana bi atau thumma amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah antara orang yang mendapat dua pahala. So hebat orang ni. So orang yang dapat benda ni adalah bukan calang-calang manusia. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk beragama dengan dua agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Kan? Okay. So kita nampak, walaupun kita nampak dia orang Yahudi, dia nampak orang Nasrani, kita tahu umat Nabi SAW adalah umat yang terbaik. Tetapi tengok, orang yang Yahudi dan Nasrani yang tukar agamanya daripada Yahudi kepada Islam, daripada Nasrani kepada Islam, maka mereka ini dapat dua pahala. Okay. Khashi'ina lillah, dan mereka beriman itu tidak lain dan tak bukan adalah kerana rasa takut mereka. Rasa keimanan keimanan mereka pada Allah Ta'ala yang menyebabkan mereka takut kepada azab Allah Ta'ala dan tunduk kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan harga yang sedikit. Apa maksud harga sedikit? Dunia. Okay, dunia daripada perkataan dani, iaitu rendah.
dunia ini adalah sesuatu yang rendah, yang tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Yang mana kita pernah sebutkan sebelum ini bahawa nilai dunia di sisi Allah Ta'ala adalah lebih hina ataupun lebih rendah daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni lagi tinggi nilai ini di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan dunia. Tetapi masih ada orang yang sanggup jual ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana mencari habuan dunia. Okay. Dia tidak menceritakan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak mahu mengamalkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana takut hilang kuasa, kerana takut hilang harta, kerana takut hilang kedudukan, kerana takut hilang segala-galanya yang berkaitan dengan dunia, sedangkan dunia ini sementara. Okay. Tetapi yang kekal adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala dalam ayat ini puji pada orang, ada orang tertentu ini, satu golongan manusia, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah Ta'ala dengan thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Okay. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka ajruhum inda rabbihim. Yang boleh tentukan pahala mereka hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana hebatnya mereka ini, pengorbanan mereka ini sanggup tinggalkan agama asal, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keimanan mereka pula adalah kerana khashiyina lillah, kerana takut dan rasa haibat dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sanggup korbankan dunia mereka kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang layak untuk bagi pahala pada mereka, ganjaran kepada mereka, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penilaian Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala cepat penilaian dia, amat cepat perhitungannya. Maksudnya Allah Taala apa, bagi orang yang beriman maka laju Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Bagi orang yang tak beriman pun Allah Ta'ala laju untuk tentukan bagi mereka neraka, syurga dan neraka. Sekejap je Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya siapa dia orang mendapat title ini. Siapa dia kumpul Allah, beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi mereka dan kitab yang turunkan kepada mereka. Siapa dia yang dapat title dan gelaran ini? Maka kita dapat lihat daripada sebab turun ayat ini. Okay. Ayat ini turun kepada siapa? Okay. Sebentar ya. Baik, ayat ini turun kepada siapa? Okay. Ayat ini turun daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anas bin Malik adalah khadimi Rasulullah. Orang yang sepanjang hayat dia memberi khidmat kepada Nabi SAW. Lalu Allah ganti kepada Anas ini dengan Allah Ta'ala berikan dia 100 orang anak. Anas bin Malik ni ada 100 antara sahabat yang terkenal dengan bilangan anak yang ramai. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dapat 100 orang anak. Okay. Lalu kita kata Allah Ta'ala kalau nak ganjarkan, nak beri balasan kepada apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat, maka sama ada Allah Ta'ala beri apa dengan harta ke, okay, Allah Ta'ala beri dengan kedudukan ke, okay, kadang-kadang Allah Subhanahu Ta'ala beri dengan okay, angkat kedudukan kita di sisi manusia. Okay, Allah Ta'ala angkat kedudukan kita di sisi manusia. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala berikan dengan ni 100 orang anak. Lalu kita kata, 100 orang anak, macam mana nak jaga? Jangan tengok macam mana nak jaga, tapi tengok doa yang diberikan oleh 100 orang anak ni. Setiap kali dia angkat tangan berdoa, kita kalau dapat 3-4 orang anak, kita dah bersyukur dah ada anak yang boleh nak mendoakan kita apabila kita tak ada. Ini 100 orang anak yang akan mendoakan dia apabila Anas bin Malik ni meninggal dunia. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Anas bin Malik. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, lama ja'a na'yun najashi. Okey, pernah dengar apa na'i? Okey, na'i ini adalah antara perkara sunnah. Okay. Sunnah dilakukan adalah kita menyebarkan. Na'yun ini adalah menyebarkan berita kematian. Okay. Memberi berita kematian. Okay. Macam biasa dilakukan dekat masjid-masjid. Betul tak?
masjid-masjid bila ada kematian, maka apa orang Bilal ke bagi tahu ke pengerusi persatuan penduduk ke pengerusi masjid ke, dia akan bagi tahu bahawa pada hari ini kita bersedih kerana kita kehilangan seorang sahabat kita. Okay, kita kehilangan seorang jiran yang baik, kita kehilangan seorang yang jemaah kita. Okay, jemaah masjid kita. Okay, so ini menyebarkan berita kematian. Al-na'yu adalah sunnah. Okay. Walau bagaimanapun, Nabi SAW melarang daripada sesuatu yang disebut sebagai an-na'yul jahili. Okay. An-na'yul jahili. Apa dia an-na'yul jahili? Yang ni kita kena tahu. Sebab ada larangan. Larangan Nabi SAW daripada na'ah. Daripada na'i. Okay, so apa maksud larangan Nabi? Larangan Nabi adalah pada an-na'yul jahili. Di mana pada zaman jahiliah. Pada zaman jahiliah, orang jahiliah dia akan buat apa? Bila menyampaikan berita tentang kematian, dia akan pergi round satu Makkah. Satu Makkah Al-Mukarramah tu dia akan round dan dia akan pukul gendang. Okay, pukul gendang. Okay, ada bentuk dan bunyi tertentu yang keluar daripada gendang. Mungkin duk-duk-duk, tung-tung-tung. Okay, bunyi yang keluar daripada gendang. Dan mereka pusing. Pusing satu Makkah ni untuk bagi tahu bahawa fulan. Okay, pusing. Pusing satu negara. Okay, macam itulah. Okay, pusing satu negara untuk bagi tahu bahawa fulan, ibnu fulan sudah meninggal dunia. So, ini adalah na'yul jahili. Na'yul jahili. Pukul gendang, kita pun tengok. Okay, ada apa budaya sebahagian masyarakat kita, apabila orang mati maka dia bunyikan tong tong. Bahkan ada sekumpulan manusia pula yang berarak dengan bunyi ketukan gendang untuk bagi tahu tentang berita kematian. Okey, nampak. Okey, dan okey, ada tak kita jumpa orang pusing satu negara untuk cerita tentang berita kematian? Tak ada. Okey, tak ada secara zahirnya, tetapi perasan tak ada benda yang berpusing keliling satu negara ni. Okay, yang mana berita kematian boleh disebarkan ke seluruh negara. Apa dia? Surat khabar. Surat khabar. Pernah tak baca dalam surat khabar ada condolences? Okay, surat khabar yang menceritakan tentang condolences. Yang ada kat belakang tu. Cerita tentang oh fulan mati. Lalu ikhlas. Apa sincerely from... Okay, apa berita daripada company ni, daripada datuk ni, daripada orang ni, daripada mister ni. So ini adalah na'yul jahili. Nabi suruh sebarkan berita kematian, ya, tetapi kepada orang-orang yang berada di sekitar, kepada ahli keluarga, kepada orang-orang yang soleh yang boleh mendoakan untuk si mati. Okay, tetapi untuk pukul gendang, maka ia menyerupai orang yang tidak beriman. Jadi sensitif. Okey, ada orang-orang dan bukan gendang tu, gendang yang berbunyi teng teng besi tu. Ha, untuk ketuk bagi tahu bahawa adanya kematian. Okey, dan berapa ada juga di kalangan masyarakat di Malaysia ini, maka dia menggunakan surat khabar untuk bagi tahu bahawa pada satu negara bahawa fulan ibnu fulan dah meninggal dunia. So ini na'yul jahili yang dilarang. Okey, na'i pada asalnya sunnah. Kerana apa? Kerana kita nak mendoakan dan kerana Islam menggalakkan agar kita tashyi'ul janaiz. Okey, untuk kita bersama-sama dengan si mati pada solat dia. Okey, solatkan si mati dan pada mengiringi jenazahnya ke kubur. Okey, iringi jenazah. Okey, so itu tujuan na'i. Okey, na'i pada orang-orang yang boleh solat. Solat ini adalah doa. Okey, so untuk orang-orang yang boleh mendoakan si mati, orang yang boleh hadir solat dia dan orang yang boleh mengiringi jenazah. Kerana orang yang solat kepada si mati dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Dapat kirat. Kirat ni sebesar Jabalun Kabir. Bukit Uhud lah. Jabal Kabir, kalau zaman sahabat nampak Jabal Kabir ni, bukit besar ni adalah, bukan bukit besar kat Terengganu tu, bukit besar ni adalah Bukit Uhud. Okay, dan orang yang solat pada jenazah dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Yang solat dan kemudian iringi jenazah dapat pahala dua Bukit Uhud. Kiratan, kata Nabi SAW. Okay,
alaihi wasallam. So dua Bukit Uhud. So ini adalah satu anugerah yang besar, dan itu asal kepada wujudnya An-Na'i, wujudnya berita, okey, sebarkan berita tentang kematian seseorang. Dan begitu juga disebarkan berita kematian seseorang kerana hutang. Okey, hutang. Bila kita ada berhutang dengan orang, okey, seseorang tu berhutang dengan orang, okey, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak solat kepada orang yang masih ada hutang dengan orang lain. Okey, masih berhutang dengan orang lain, lalu Nabi tak solat pada dia. Okey, sehinggalah hutang diselesaikan, barulah Nabi bagi tahu al-ana barudat alaihi jildatuh. Okey, sekarang barulah aku boleh solatkan kepada kepada si mati ni. Okey, so kita apa menyebarkan berita kematian kerana nak bagi tahu siapa yang masih berhutang dengan si mati. Okey, maka apa marilah tuntut hutang dia. Okey, kerana okey, kita antara kesilapan yang kita buat adalah kita iklankan tentang hutang ini selepas solat. Okey, selepas dah habis solat jenazah tu, barulah baik pusing belakang tu bagi tahu saya wakil daripada keluarga si mati, ingin bagi tahu siapa yang masih ada hutang. Iklan ini sepatutnya dilakukan sebelum solat jenazah. Okey, sebelum solat jenazah. Bahkan sebaik-baiknya apabila berlaku kematian terus iklankan. Okey, berlaku kematian terus iklan. Okey, bagi tahu siapa ada hutang supaya okey, kerana hutang ni ditolak daripada harta warisan, daripada faraid. Okey, hutang ini ditolak daripada faraid. Okey, so kena bagi tahu awal-awal. Sebab kalau bagi tahu dah lewat, kematian dah ada, okey, orang dah solat jenazah dan kemudian harta warisan telah dibagi, maka tidak ada manfaat daripada wujudnya An-Na'i. Tak ada manfaat ceritakan tentang kematian tersebut. Okay. So Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika datang kepada baginda Na'yun Najasyi, berita kematian Najasyi. Siapa yang cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita kematian Najasyi ini? Malaikat Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Malaikat Jibril untuk beritahu kepada Nabi berita kematian Najasyi. Siapa dia Najasyi ini? Okay. Najasyi ini adalah raja kepada Habsyah. Najasyi adalah seorang raja. Okey, raja di mana? Di Habsyah. Habsyah ataupun sekarang nama dia adalah Ethiopia. Ethiopia plus Eritrea. Ini Habsyah dulu. Okey, Habsyah dulu adalah Ethiopia dan Eritrea. Okey, Eritrea dan Ethiopia berpecah kerana perang saudara. Ini kena baca sejarahlah. Okey. So raja Habsyah adalah orang yang menguasai Ethiopia dan Eritrea, di mana ini adalah satu kerajaan yang sangat hebat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, di mana Ethiopia dan Eritrea adalah satu kerajaan Nasrani, satu kerajaan Kristian, dan kerajaan Kristian biasanya disupport daripada Rom. Okey, daripada ataslah. Okey. So Ethiopia dan Eritrea adalah kerajaan Nasrani dan dia sangat kuat. Nak cerita kekuatan dia, Najasyi ni, okey, ataupun raja sebelum dia, okey, punya kekuasaan sampai kepada Yaman. Okay, Yaman adalah tanah jajahan Eritrea dan Ethiopia. Yaman dulu, Yaman sebelum tentera Abraha tu kalah. Bagi tahu jawapan tu. Okay, Yaman adalah salah satu tanah jajahan Ethiopia dan Eritrea yang dipimpin dan dipimpin oleh Raja Habsyah. Okay, lalu Yaman ni zaman kegemilangan dia adalah pada zaman Abraha. Pernah dengar Abraha? Pernah kan? Abraha ini adalah pemimpin kepada tentera bergajah yang datang untuk serang Kaabah dengan gajah dia. Okey, dia nak guna gajah dia untuk langgar Kaabah tu. Okey, lalu Abraha ni kenapa dia nak langgar apa Kaabah? Kerana dia jealous orang datang ke Abraha ni. Dia bina satu gereja. Dia bina satu gereja dekat Yaman. Lalu dia nak orang Nasrani semua datang. Tetapi orang bila datang kat tanah Arab, semua pergi ke Makkah. Tak kira lah orang tu Nasrani ke Yahudi ke apa ke, mereka akan datang ke Makkah. Okay, dan ini janji Allah SWT. Okay, bila mana Allah Taala kata pada Nabi Ibrahim, wa azim fil nasi bil hajj, pergi panggil manusia wahai Ibrahim, manusia akan datang ke Makkah Al-Mukarramah. So manusia datang ke Makkah Al-Mukarramah menyebabkan Abraha ni marah.
Lalu Abraha ni hantar tentera bergajah. Gajah ni bukan tentera berkuda, tentera bergajah. Nak tunjukkan betapa hebatnya kerajaan Ethiopia dan Eritrea. Sampai tentera dia pakai gajah, bukannya pakai kuda, bukannya pakai unta. Walaupun tanah Arab masa tu kuda dan unta, tapi mereka mampu bawa gajah. Mana ada gajah kat tanah Arab? Okay, tapi maksudnya gajah tu dibawa daripada tempat lain, melambangkan hebatnya kerajaan Habsyah. Okay, lalu kerajaan Habsyah ini pada zaman Nabi SAW, pada permulaan Nabi dibangkitkan menjadi rasul, diperintah oleh seorang raja yang bernama Najasyi. Ataupun Najasyi ini adalah nama macam mana Fir'aun. Fir'aun adalah laqab, Fir'aun adalah gelaran kepada pemerintah Mesir. Okay, pemerintah Mesir macam kita, kita ada Perdana Menteri ataupun kita ada Yang di-Pertuan Agong, itu laqab. Itu satu gelaran yang diberikan kepada ketua negara Malaysia. Okay, kita ada ketua negara, kita ada ketua kerajaan. Ketua negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong. So ketua kerajaan Mesir purba adalah Fir'aun. Dan ketua kerajaan Habsyah ini adalah Najasyi. So Najasyi ni ada banyak nama lah. Saya pun tak ingat nama Najasyi ni sebenarnya. Itu yang tak jadi ahli hadis eh. Sebab nak ingat nama ni susah. Okay. So Najasyi ni adalah raja pada zaman Nabi dibangkitkan menjadi rasul. Okay, lalu Najasyi ni bila dia dengar, okay, Allahuakbar. Okay. Najasyi ni apabila Nabi SAW, Nabi tahu bahawa Najasyi ni adalah ahli kitab. Okay. Kerana itu apabila orang Islam diseksa di Makkah Al-Mukarramah, pada permulaan Islam diseksa di Makkah Al-Mukarramah, maka Nabi SAW perintahkan sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Okey, ini tempat pertama, hijrah pertama umat Islam adalah ke Habsyah. Kerana Nabi tahu bahawa Habsyah ini diperintah oleh seorang ahli kitab. Dan apabila sampai dekat Habsyah, maka orang Islam yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, okay, anak kepada Abu Talib, okay, maka dipanggil oleh Najasyi untuk menceritakan tentang situasi mereka. Siapa dia orang Islam ni, kenapa mereka berhijrah ke Habsyah. Lalu diceritakan tentang kedatangan seorang Nabi yang bernama Muhammad. Lalu Najasyi ni bila dia dengar dia tentang kedatangan Nabi SAW, maka dia terus bagi tahu bahawa ini adalah keadaan yang sama berlaku kepada Nabi Musa AS. Lalu Najasyi ni beriman kepada Allah SWT. Tetapi Najasyi walau bagaimanapun dia tidak dapat menjadikan Habsyah ini kerajaan Islam. Okay. Najasyi dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dia beriman kepada apa yang diceritakan oleh Ja'far bin Abi Talib. Dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Okay. Tetapi dia berusaha untuk mengislamkan diri dia dan mengislamkan orang di sekelilingnya walau bagaimanapun dia gagal. Kerana apa? Kerana kerajaannya menentang. Okay, kerajaannya menentang. Dia raja tapi kerajaannya menentang dia. Okay, lalu Najasyi dia tak mampu nak buat apa-apa. Lalu dia kekal beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kerajaannya kekal sebagai kerajaan Nasrani. Okay, kerajaan Nasrani. Okay, lalu kemudiannya sampai ke suatu masa, okay, datang berita, Jibril datang bagi kepada Nabi SAW, beritahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, Najasyi ini telah meninggal dunia. Okay. Lalu bila Najasyi meninggal dunia, tengok Nabi SAW kata apa? Lamma ja'a na'yun Najasyi, qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, apabila dengar tentang berita kematian Najasyi, Nabi kata, sallu alaih. Bukan sallau alaih. Sallu, sallu. Ini salah. Khatak matba'i. Sallu alaih. Nabi kata sallu alaih, bukan je macam kita kan, sallu alaih sallallahu alaihi, bukan berselawat tapi solat kepada dia. Okey, solat ini adalah solat jenazah. Okey, dan solat jenazah ini, Najasyi mati dekat Habsyah. Okey, Nabi SAW berada di Madinah Al-Munawwarah. Lalu mereka dipisahkan oleh laut. Bagaimana Nabi SAW solat jenazah kepada Najasyi? Ini adalah satu-satunya situasi di mana Nabi SAW solat jenazah gaib. Okay. Nabi solat jenazah
Ghaib. Okey. Okey. Solat jenazah ghaib. Lalu ini adalah sebahagian daripada ahli ilmu, sebahagian daripada para fuqaha mengatakan bahawa solat jenazah ghaib dibenarkan. Sebab apa? Kerana Nabi solat jenazah ghaib pada Najasyi. Okey. Okey, lalu macam mazhab kita, mazhab Syafi'i kata boleh solat jenazah ghaib. Solatlah jenazah ghaib pada sesiapa sahaja. Ada sebahagian mazhab pula kata nak solat ghaib boleh, tapi solat kepada orang yang situasinya seperti Najasyi. So situasi Najasyi ni ada dua. Okey, yang pertama situasi dia, dia adalah apa, pemimpin. Okey, dia adalah raja. Okey. Lalu sebab itu sebahagian daripada mazhab fiqah kata kalau nak solat ghaib hanya pada raja dan pemimpin sahaja. Okey. Raja dan pemimpin sahaja yang kita boleh solat sunat jenazah ghaib. Adapun pada selain daripada apa, selain daripada pemimpin, maka tidak ada solat jenazah ghaib. Okey. Dan keadaan Najasyi satu lagi ialah dia mati sebagai seorang, seorang-seorang dia beriman. Okay, seorang-seorang je dia beriman pada Allah Ta'ala. Maksudnya tak ada orang lain di sekelilingnya yang boleh solat jenazah. Okay, boleh solat jenazah. Okay, seorang-seorang je dia. Dia, apa kita kata tadi, dia usaha untuk ubah kerajaan dia menjadi satu kerajaan Islam tapi gagal. Walau bagaimanapun dia kekal seorang-seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu apabila dia mati, maka tidak ada orang yang solatkan jenazah dia. Okey, kerana tidak ada orang solatkan jenazah, maka kerana itu Nabi minta solatkan jenazah ghaib kepada dia. Okey, maka kerana itu sebahagian mazhab fiqah pula dia kata nak solat jenazah ghaib boleh, syaratnya ialah mestilah seorang itu mati dan tidak ada orang yang solatkan jenazah pada dia. Okey, so kita ada tiga pandangan daripada para fuqaha Islam berkenaan dengan solat jenazah ghaib. Di mana solat jenazah ghaib ada di kalangan fuqaha yang kata boleh secara mutlak. Maksudnya solat je. Dengar berita kematian orang, maka solatlah jenazah ghaib. Tak ada masalah kerana Nabi solat pada Najasyi. Ada sebahagian lagi kata, okey, nak solat jenazah ghaib boleh, tapi solat kepada pemimpin. Kerana Nabi hanya solat kepada Najasyi. Dan Nabi seorang pemimpin. Okey. Kalau nak kira pemimpin, Nabi SAW pernah, okay, pernah datang kepada baginda berita kematian pemimpin tentera Islam. Okay, siapa pemimpin tentera Islam yang datang berita kematian dia? Abdullah bin Rawaha. Okay, Abdullah bin Rawaha. Zaid bin Thabit. Siapa nama Nabi punya anak angkat tu? Zaid bin Harithah. Okay, Zaid bin Al-Harithah. Okay, Zaid bin Harithah. Dan Ja'far bin Abi Talib yang mati dalam peperangan. Mereka ni mati dalam peperangan Mu'tah. Mereka tiga-tiga mati dalam peperangan Mu'tah. Dan mereka tiga-tiga ini adalah pemimpin kepada tentera. Okay, pemimpin tentera Islam dekat kawasan Jordan pada waktu itu adalah tiga orang. Dan apabila sampai kepada Nabi SAW berita kematian tiga orang ni yang disampaikan juga oleh Jibril AS, maka Nabi tak buat solat jenazah. Okay, maka kalau kita kata semata-mata kerana pemimpin, maka Nabi SAW solat jenazah. Ada pemimpin yang mati tapi Nabi tak solat jenazah. Okay, so pandangan yang seterusnya adalah Nabi solat jenazah syaratnya adalah ada orang yang tidak disolatkan jenazah kepadanya. Okey. Sebab tu majoriti ataupun kebanyakan para fuqaha dia memilih pandangan ini. Okey, pandangan ini. Solat jenazah ghaib hanya pada orang yang mati, orang beriman yang mati di suatu kawasan yang tidak ada orang solat jenazah padanya. Okay, walau bagaimanapun, semua pandangan ini adalah pandangan daripada para ulama yang kita perlu hormat. Dan bahkan mazhab kita Syafi'i adalah mazhab yang boleh solat jenazah secara mutlak. Okey, solat je jenazah. Okey. Ghaib, solat jenazah ghaib secara mutlak. Dengar aje orang meninggal dunia, kita boleh solatkan jenazah ghaib. Okey.
Lalu apabila datang berita tentang kematian Najasyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada para sahabat, sallu alaih ataupun kabbiru lahu arba'. Arba'ah. Nabi kata apa, angkatlah takbir empat. Empat rakaat, empat takbir, empat angkat takbir. Maksudnya solat jenazah ini takbirnya ada empat. Walau bagaimanapun empat ini bukanlah mutlak. Okay, sebab ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir lebih daripada empat. Okay. Lima, tujuh. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dengan bilangan takbir yang lebih daripada empat. Okay, tak apa. Sallu alaih. Okay, kita pegang pada yang biasa kita buat empat takbir je. Dan itu adalah pandangan jumhur fuqaha. Okay, sallu alaih, solat kepadanya, solat jenazah. Qalu, sahabat berkata, wahai Rasulullah, nusalli ala abdin habshi. Kami solat, adakah kita nak solat kepada seorang hamba habshi, habashi. Okay. Apa maksud kata-kata sahabat ni bila dia kata kita solat pada abdun habshi? Okay. Kerana kebanyakan hamba habshi ni adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Orang Habsyah ni adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan orang Habsyah ni kebanyakannya bila jatuhnya kerajaan Abraha ni, Abraha jatuh tadi, maka jatuhlah kerajaan kerajaan Eritrea dan Ethiopia, dia jadi semakin lemah. Sejak kejatuhan Abraha, panglima perang dia yang paling kuat. Lalu kebanyakan orang-orang Habsyah yang datang ke Arab semuanya menjadi hamba. Ya, dulu dia berkuasa tapi lama-kelamaan dia jadi hamba. Abdun Habsyi. Okay. So asal kepada Habsyi ni adalah hamba. Walau bagaimanapun ada di kalangan Habsyi ni Allah Ta'ala angkat kedudukan ni seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah daripada keturunan Habsyi. Okay, keturunan Habsyi yang mana Allah Ta'ala angkat kedudukan dia menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana boleh kita solat kepada Najasyi, seorang Habsyi, yakni seorang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada ketika inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tadi, ayat 199 daripada surah Ali Imran, yang memberitahu bahawa Najasyi adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan Najasyi beriman kepada Al-Quran. Dan Najasyi beriman kepada kitab dia, iaitu kitab Injil. So ini orang yang dapat keistimewaan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat 199 adalah siapa? Najasyi. Okay, nampak? Ini keistimewaan yang ada kepada Najasyi. Dan ayat ini bukan fokus hanya kepada Najasyi semata-mata. Sesiapa sahaja yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia duduk berseorangan, katalah dia berada dekat hujung dunia, Greenland contohnya. Greenland ni dekat atas lagi daripada Denmark, atas lagi daripada Norway kan, Greenland. Okay. So bila dia duduk kat Greenland, dia seorang-seorang je. Katalah kat Greenland ni mungkin yang duduk tu ada 100 orang contohnya. Tapi dia seorang je yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu bila dia mati, okay, maka keadaan dia, okay, katalah dia pada asalnya dia lahir atheist kan. Dia lahir sebagai penganut animisme ataupun Kristian. Dekat kawasan tu kan kawasan yang percaya kepada Viking. Viking ni dia percaya pada god apa? Sea god ke apa lah. Itu Viking lah tu. Okay. So dia beriman kepada animisme. Viking ni percaya kepada Tuhan yang bukan Tuhan fizikal, Tuhan yang angin, air, matahari yang macam tu. Tu dipanggil animisme. Okay. Lalu dia lahir sebagai itu. Tapi kemudiannya dia keluar sejak daripada Greenland, dia dengar tentang Islam, dia masuk Islam dan dia balik. Dan dia cuba ajak kaum dia, dia ajak ibu bapa dia, tak dapat, gagal. Lalu dia seorang-seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini, maka keadaan dia ini sama macam keadaan Najasyi. Maka ayat ini juga ayat yang ditujukan kepada dia. Okey, nampak? Okay, walaupun pada asalnya ayat ini diberikan kepada Najasyi, tetapi tidak mustahil ada orang lain yang boleh dapat title yang sama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, dan riwayat ini disahihkan oleh Al-Wadi'i, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala jami'an. Okay, itu ayat 199 daripada surah Ali Imran. Dan dengan berakhirnya ayat 199, maka berakhirlah kita daripada surah Ali Imran.
Maka kita akan masuk seterusnya pada surah An-Nisa. Tapi sebelum kita masuk, ada soalan? Siapa ada soalan nak bertanya ataupun nak berkongsi maklumat, boleh kita bagi satu minit insyaAllah. Tak ada, kita akan masuk terus pada surah An-Nisa. Tapi bagi peluang, saya nak tarik nafas. Okay. Baik. Surah kita yang seterusnya, surah An-Nisa. Apa maksud An-Nisa? An-Nisa ini adalah jamak. Mana? Oh, kat sini. Okay, Nisa adalah jamak. Jamak maksudnya plural. Okay. Nisa maksudnya wanita-wanita. Okay. Kalau orang yang kata, apa dalam Al-Quran tak ada cerita tentang wanita, ini satu surah. Satu surah Allah Ta'ala bagi. Nama dia surah An-Nisa. Surah wanita. Mana ada surah Ar-Rijal? Mana ada surah lelaki? Surah An-Nisa. Okay. So nampak Islam mengangkat darjat wanita, yeah. Sampai ada surah dalam Al-Quran namanya surah An-Nisa. Okay. An-Nisa plural. Okay. Jamak. Okay. Dia punya singular dia apa? Siapa tahu singular bagi bagi An-Nisa ni apa? Singular dia adalah imra'atun. Okay. Imra'ah. Imra'ah, imra'atani. Okay, imra'atani nisa'un. Okay, dia lain sikit. Jamak dipanggil jamak taksir. Okay, walaupun dia mu'annas, tapi dia ada jamak taksir. Okay, so nisa. Okay, ini plural. Surah An-Nisa adalah surah antara surah-surah madaniyah. Okay, ingat lagi nama surah madaniyah. Apa maksud surah madaniyah? Madaniyah maksudnya adalah surah yang diturunkan selepas hijrah. Okay, selepas hijrah. Okay, adapun di sana ada satu lagi surah, nama dia Makkiyah. Ya, ini surah yang diturunkan sebelum hijrah. Okay, ini surah-surah yang diturunkan pada Nabi SAW. Okay, macam mana kita tahu surah An-Nisa ini turun selepas hijrah Nabi SAW? Kerana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahu bahawa surah An-Nisa turun wa ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lihafin wahid. Fi lihafin wahid. Okey, aku dan Rasulullah berada dalam satu selimut. Okey, dalam satu selimut. Apa maksud dia aku dan Rasulullah berada dalam satu selimut? Nabi dah tinggal dengan Aisyah. Okay, maksudnya Nabi dah tinggal, dah tidur sekatil dengan Aisyah. Okay, dan Nabi SAW hanya tinggal dengan Aisyah selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Okay, Nabi berkahwin dengan Aisyah ketika umur Aisyah 6 tahun. Okay, Aisyah dia dah ada kematangan yang membolehkan dia berkahwin ketika umur 6 tahun. Okay, tetapi Nabi SAW hanya tinggal dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Okay, ketika Aisyah dah ready, dah bersedia untuk menjadi isteri sepenuh masa 9 tahun, maka Nabi SAW tinggal dengan Aisyah. Okay, dan dalam tempoh ini Aisyah telah berhijrah bersama dengan bapanya Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah Al-Munawwarah. Okay, so surah An-Nisa adalah antara surah-surah yang kita sebut sebagai surah-surah madaniyah, iaitu yang turun selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Kenapa dinamakan An-Nisa? Kerana di dalamnya antara intipati utamanya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan An-Nisa, dengan perempuan. Terutama dari segi macam mana seorang lelaki melayan perempuan, bagaimana hubungan seorang lelaki dan perempuan, dan bagaimana perempuan-perempuan ini setelah kematian suami mereka, mereka mendapat faraid yang macam mana, anak perempuan, isteri, ibu, macam mana. Semua diceritakan di dalam surah An-Nisa. Okay, lalu kita akan tengok apa yang ada di dalam surah An-Nisa, asbabun nuzul yang ada di dalam surah An-Nisa. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Okey. Baik, kita pergi pada yang pertama. Okey. Yang pertama adalah pada ayat ketiga. Ayat ketiga. Ayat ni menarik sikit. Menarik sebab apa? Mari kita tengok.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ketiga surah An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Okey, baik. Ini ayat ketiga daripada surah An-Nisa. Okey, sebelum tu saya nak sentuh sikit tentang perkataan ini. Okey. Perkataan ini. Okey, perkataan tuqsitu. Okey, di mana di sini ada huruf ta. Huruf ta adalah huruf nipis. Okey, kemudian kita ada huruf qaf. Okey, huruf qaf adalah huruf tebal. Okey, kemudian kita ada huruf sin. Sin adalah nipis, ta adalah tebal. Okey. So, nipis, tebal, nipis, tebal huruf dia. Okey, lalu bila kita baca, maka raikan nipis dan tebal. Okey, raikan nipis dan tebal. Okey, tuq tuqsitu. Okey, tuq jangan tuq tuq si 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 tebal si si tuqsitu. Okey, tuqsitu. Okey, boleh. Okey, ini dari segi bacaan. Okey, hati-hati pada huruf tebal dan huruf nipis. Kerana huruf tebal dan huruf nipis bila silap kita menyebutnya, maka ia boleh membawa kepada makna yang berbeza. Okey, so berhati-hati. Okey, berhati-hati pada huruf tebal dan nipis. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa in khiftum. Khiftum daripada perkataan khauf. Eh, mana dia pergi? Saya punya pen marker. Okey. Khauf. Okey. Khauf. Khauf maksudnya takut. Okey. Sekiranya kamu takut. Okey. Sekiranya kamu takut. Okey. Walau bagaimanapun, takut ini biasanya dia menghasilkan satu keyakinan. Okey. Katalah bila kita takut. Kita takut pada harimau contohnya. Okey. Lalu bila kita takut, kita lari. Okey. Kita lari. Okey. Katalah kita tak dapat lari. Okey, kita tak dapat lari. Apa yang akan kita buat? Kita tak dapat lari daripada harimau. Lalu apa yang kita buat? Kita akan berhadapan dengan harimau dengan keyakinan yang tak pernah ada pada kita. Kita yakin kita boleh kalahkan dia. Kerana apa? Kita nak selamatkan nyawa kita. So, ketakutan ini, dia akan natijahnya adalah keyakinan. Lalu kerana itu, orang-orang Arab pada zaman Nabi SAW, okey, dan sehingga ke hari ini apabila menggunakan perkataan khiftum, maka ia juga membawa maksud yakin. Apabila kalian yakin, okey, takut pun boleh, yakin pun boleh. Kalau sekiranya kamu takut, kalau sekiranya kamu yakin, alla tuqsitu, alla kamu tidak dapat tuqsitu, memberikan keadilan, melakukan sesuatu yang adil fil yatama, kepada anak-anak yatim. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan tentang anak yatim. Bagaimana layanan terhadap anak yatim? So, layanan kepada anak yatim mesti berdasarkan kepada qist adil. Okey, adil kepada anak yatim. Okey, maksudnya bukan kerana anak yatim ni dia ada kekurangan maka kita pun beri layanan yang kurang pada dia. Okey, kerana dia bukan anak dia bukan anak kita, anak darah daging kita, maka kita pun bagi layanan yang kurang adil kepada dia. So Allah Taala bagi tahu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ayat ini menggambarkan bahawa biasanya, okey, biasanya anak-anak yatim ini, anak-anak yatim akan dizalimi. Anak-anak yatim akan dizalim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatam. Maksudnya akan berlaku situasi dan keadaan di mana kalian akan menzalimi. Kalian akan tidak dapat melakukan keadilan kepada anak yatim. Okey. Okey, yang ni ayat sampai sini kita faham. Okey. Ayat selepas dia,
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Okay. Kalau sekiranya kalian tidak dapat melakukan keadilan, yakin tak boleh, takut tak boleh nak memberikan keadilan kepada anak-anak yatim ini, maka nikahlah. Ha, apa kaitan tak dapat buat adil kepada anak yatim, maka nikahlah. Ma tabalakum. Apa yang baik untuk kalian. Okay, baik, dekat sini kita highlightkan sikit. Okay, nanti kita jelaskan apa maksud nikah ni. Okay, ma tabalakum. Apa yang baik. Okey, dalam pernikahan, okey, ni nak nikah ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Yang baik untuk kamu ni, kum ni untuk kamu. Maka setiap orang, okey, dia kena cari pasangan yang baik untuk diri dia. Okey, cari pasangan yang baik untuk diri dia. Okey, bukannya untuk family dia. Okay. Sebab ada orang yang kahwin kerana kita kena jaga hubungan antara family. Okay. Kita kena jaga bisnes keluarga kita dah lama, kena family. Okay. Apa lagi? Yang kahwin kerana tujuan-tujuan tertentu. Okay. Lalu Allah SWT kata, nak kahwin apa tujuan sekalipun, pastikan pasangan kamu adalah pasangan yang baik untuk kamu. Okay. Apa maksud pasangan yang baik? Okay. Katalah si A ni memang kerja dia berdakwah. Okay, dia berdakwah, dia kena pergi keluar pergi orang asli. Okay, sebulan. Okay, dia kena pergi mesyuarat. Okay, dia kena jaga masyarakat dia. Okay, so pasangan hidup yang nak berkahwin dengan A mestilah memahami. Okay, mestilah pastikan bahawa A ni baik untuk dia. Kehidupan A ni baik untuk dia. Okay, tapi kalau dia tak boleh hari-hari nak berkepit dia, maka dia tak boleh hidup dengan A. Dia kena cari orang lain. Okay, cari orang lain untuk kahwin. Sebab apa? A ni, walaupun A tu baik, tetapi baik tak semestinya baik untuk dia. Okay, macam contoh sekarang ada yang berkahwin dengan Adun, dengan MP. Mereka ni ada tanggungjawab yang besar. Okay, jiwa mereka ni separuh pada family, separuh pada masyarakat. Okay, MP dengan Adun. So kalau boleh tahan. Doktor contohnya, berapa ramai orang mengadu kahwin dengan doktor, Allah, kena panggil on call hujung minggu, nak vacation tak boleh, apa semua tak boleh. Okay, lalu kita bagi tahu kamu, sebelum kamu kahwin, Allah Ta'ala kata cari pasangan yang baik untuk kamu. Kalau kamu rasa kehidupan doktor tu baik untuk kamu, ambil lah. Okay, sebab bila kita dah ada rasa benda ni baik, maka kita akan terima dengan redha. Tapi kalau kita apa nak kahwin semata-mata kerana doktor ni boleh jadi kaya, drive BMW biasa, okay, boleh buka klinik sendiri, orang kenal sebagai isteri ataupun suami kepada doktor, okay. So ini dah jadi lain, tujuannya lain. Okay, lalu Allah Ta'ala kata kalau kamu cari seseorang yang baik tetapi dia tidak baik untuk kamu, okay, maka akan ada masalah. Okay, kalau kita contoh, ni antara benda yang jelas. Okay, A dengan B. A dengan B ni satu pendiam. Okay, satu lagi memang banyak cakap. Okay, banyak cakap. Okay, yang ni kena. Yang ni baik. Tapi kalau dua-dua jenis banyak cakap, yang ni bercakap, yang ni balas, yang ni bercakap, yang ni balas, maka okay, kesudahan dia adalah kita pun boleh nampak kesudahan dia. Okay, so nak cari, dia cari yang baik. Okay, so contoh masing-masing tepuk dada, tengoklah apa yang baik untuk diri sendiri. Okay, yang mana dah sudah tu, yang dah kahwin ni, alah ustaz cakap kena cari yang baik. So saya ni rasa macam menyesal pula. Acik. Yang mana dah berkahwin, tolong cari sisi yang baik. Okay, cari sisi yang baik. Sentiasa fikirkan sisi yang baik pada sisi suami kamu. Sentiasa fikir sisi yang baik pada sisi isteri kamu. Okay, kita dah peluang untuk memilih tu dah terlepas. Okay, lalu yang tinggal pada kita adalah untuk mencari sisi baik. Kat mana kita boleh dapat manfaat kebaikan pada pasangan kita. Okay, janganlah awal-awal fikir kata, alah aku silap pilih lah tak baik. So itu tandanya seolah-olah macam kita tidak redha pada Allah Ta'ala. Okay, Allah Ta'ala dah tentukan pada kita yang itu, maka tinggal pada kita untuk tahu. Bila Allah Ta'ala bagi orang ni pada kita, maka ada sisi kebaikan dia untuk kita. Dekat mana? Cari sisi kebaikan. Mungkin baiknya dia untuk kita tak boleh
Okey, bila bersama dengan dia kita rasa tenang. Okey, isteri duduk sebelah suami, suami bawa kereta pun dia boleh tidur relax. Okey. So, apa beza dengan orang kalau naik Grab? Naik Grab, siapa boleh tidur dalam Grab? Siapa boleh tidur dalam taksi? Naik bas, siapa boleh tidur dalam bas dengan tenang dan selesa? Takut sebab apa? Orang kiri kanan kita tak kenal. Tapi kalau duduk sebelah suami, relax je tidur, dengkur pun tak apa kan. Sebab apa? Yakin dengan suami dia. Okay, so cari sisi kebaikan yang ada pada pasangan hidup masing-masing. Okay, lalu Allah Ta'ala kata fankihu ma taba lakum minan nisa. Lalu dekat sini kita ada alamak big question mark. Ini satu titik persoalan yang besar. Apa kaitan anak yatim dengan nikah? Penatlah macam tu. Setiap kali kita jaga anak yatim, kena nikah. Jaga anak yatim, kena nikah. Dan ayat dia pula, sekiranya kalian yakin tak boleh nak berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka nikahlah daripada perempuan masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Macam ni orang tak nak jaga anak yatim lah. Sebab apa? Bila jaga anak yatim, kena kahwin 2, 3, 4. Wah, ini keajaiban. So, kat sini kita jadi satu persoalan besar. Kenapa Allah Ta'ala relatekan yatam, anak yatim dengan nikah? Okay, so persoalan ni susah kita nak jawab berdasarkan ayat semata-mata. Tetapi jawapannya ada pada sababun nuzul. Tapi sebelum kita sampai pada sababun nuzul, pada sebab turun ayat Al-Quran, kita kena tekankan bahawa dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kebenaran kepada lelaki untuk berkahwin 2, 3 atau 4. Dan ini adalah maksimum. Okay, ini adalah maksimum. Okay, masna wa thulatha wa ruba'. Okay, dan kalau kita tengok turutan dia, okay, turutan dia adalah 2, kemudian 3, kemudian 4. Okay, bermakna kalau kamu nak kahwin lebih daripada satu, maka tidak boleh kahwin serentak. No. Okay, tak boleh kahwin serentak. Okay, kena kahwin satu dulu, kemudian baru pergi pada dua, baru pergi ketiga, baru pergi keempat. Tak boleh kahwin, wow, saya nak menjaga keadilan pada isteri-isteri saya, so saya kahwin empat terus. No way. Okay, tak boleh. Okay, kerana apa? Kerana hak seorang isteri. Apabila dia berkahwin, okay, isteri, seorang perempuan ada hak, suami kena tunaikan hak isteri ni. Okay, kalau berkahwin dengan anak dara, okey, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kena duduk 7 hari, bagi layanan pada dia, tunjukkan kebaikan pada dia 7 hari. Okey, kalau kahwin dengan janda, okey, maka 3 hari as-sayyib, okey, bagi 3 hari hak. Lepas kahwin kena bagi 7 hari. Ini tempoh max apa, tempoh minimum. Okey, tempoh minimum. Lepas 7 hari baru nak kahwin dua ke, kahwinlah. Okay, lepas 7 hari nak kahwin dua lagi, kahwin. Kalau anak janda, lepas 3 hari nak kahwin dua, kahwin. Tapi dalam tempoh ini adalah tempoh berkenalan. Okay, dalam tempoh bersama. Sebab dalam tempoh ni kemungkinan besar lepas kenal dengan dia, kata, oh sorry lah, tak boleh lah kahwin dua, tiga, but no way. Okay, 3 hari lah. Dalam ni semua ada. Ada sweet-sweet moment, ada gaduh-gaduh, semua ada dalam ni. Okay, dekat situ baru mula berkenalan. Lepas tu baru boleh fikir nak tambah lagi ke, nak kurangkan ke. Okay, kita boleh fikir. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala membenarkan bagi lelaki untuk berkahwin daripada perempuan. Nampak ni, Allah Ta'ala kata minan nisa. Allah Ta'ala kata lelaki tolong kahwin dengan perempuan. Tak ada lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, tak ada. So lelaki kahwin dengan perempuan kerana itu fitrah. Okay, fitrah. Yang langgar fitrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, tengok bagaimana Allah Ta'ala hukum kaum Nabi Lut alaihi salam. Macam mana Allah Ta'ala hukum kaum Nabi Lut? Allah Ta'ala angkat bumi kaum Nabi Lut ni dan Allah Ta'ala terbalikkan. Okay, upside down. Kenapa? Kerana dahsyatnya. Mereka bukan hanya melakukan dosa dan maksiat pada Allah Ta'ala, tapi mereka melanggar fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan manusia atas. So ini adalah satu benda yang mencabar dan kurang ajar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu pada zaman para sahabat, orang-orang yang ditangkap, okay, orang yang ditangkap melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka hukuman mereka adalah mereka dibawa. Okay, mereka dibawa ke kawasan yang tinggi, okay, naik atas bukit dan kemudian dicampakkan daripada bukit.
Okay, kerana mereka melakukan sesuatu yang melanggar fitrah semula jadi kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So Allah Taala membenarkan pernikahan 2, 3 atau 4. Tetapi fa in khiftum, kalau kamu takut ataupun kamu yakin alla ta'dilu, kamu tak boleh berlaku adil, fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka kalau kamu tak boleh nak berlaku adil, maka cukuplah satu sahaja, fawahidah. Okey, Allah Taala tak sebut kalau tak boleh nak adil tak payah kahwin. Okey, kerana kahwin ini adalah antara sunat Nabi dan pada masa yang sama dia adalah sunat fitrah manusia. So dua kekuatan sunat yang bergabung sekali. So maksudnya dia adalah sunat yang amat 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 digalakkan. Okey, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kata Nabi SAW, wahai pemuda-pemuda. Okay, bukan maksudnya yang dah berusia tak boleh kahwin. Boleh. Tapi kebiasaannya orang yang kahwin ni muda. Okay? Tapi kalau dah berusia nak kahwin, tak ada masalah. Nabi SAW berkahwin ketika usia 50 lebih. Okay, Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sudah berusia 50. 50-an masih berkahwin lagi. So tidak ada masalah untuk berkahwin dengan usia, tidak ada halangan, bukan halangan untuk berkahwin. Okey, fawahidah, maka Allah Taala kata kalau tak boleh adil pada 2, 3 atau 4, maka cukuplah satu. Okey. Okey, dan yang menentukan kita adil ke tidak bukan kita. Kalau bagi dekat orang lelaki ni, dia akan kata, "Yo, saya adil, saya adil." Tetapi yang akan menentukan adil ini adalah dua, sama ada uruf, keadaan semasa. Okey, masyarakat menilai ini adil ni tak adil. Masyarakat ada al-adah muhakamah. Uruf ni dia boleh menentukan okey, orang ni adil ke tak adil. Dan satu lagi yang menentukan keadilan atau tidak adalah hakim. Okey, uruf dan hakim, keadaan dan hakim. Okey, dia bukan semata-mata kepada lelaki tersebut. Okey, walau bagaimanapun permulaan dia adalah lelaki tersebut. Dia kena tengok kemampuan diri dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, "Alla ta'dilu." Kamu, kalau kamu rasa kamu tak boleh adil, okay, kamu tengok diri kamu tu. Nak kahwin 2, 3, 4 ke, tengok diri. Boleh adil ke tak? Okay, kalau yang pertama nak tambah kedua pun sorok-sorok, tak boleh nak cerita. Okay, isteri kedua tahu ada isteri pertama. Tapi isteri pertama tak tahu ada isteri kedua. Ini tak adil. Maklumat tak seimbang. So kalau ini pun tak boleh nak buat, maka dalam perkara lain pun kita tahu akan ada ketidakadilan. Okay, maka kalau step betul-betul nak tambah 2, 3, 4, jadilah gentleman. Kahwin nak jumpa isteri pertama tak berani. Okay, oh, so ustaz sembang kincam ustaz. Dalam ni habis dalam ni, yeah? Okay, fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka kahwinlah kamu dengan seorang sahaja ataupun cukuplah kamu dengan hamba perempuan kamu yang tidak bersuami. Okey, hamba perempuan yang tidak ada suami, ni kena tahu eh, yang tidak ada suami. Yang ada suami, maka kita seorang tuan dia tak boleh bersama dengan hamba perempuan dia yang sudah ada, yang sudah ada suami. Okey. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Okey, Encik Zian, angkat tangan, ada soalan eh. Okey. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, saja angkat tangan. Alright. Baik. Okey. Aw ma malakat aymanukum, bagi yang tak boleh adil maka cukuplah dengan satu ataupun malakat aymanukum. Apa cukup dengan hamba perempuan kamu. Zalika adna alla ta'ulu. Saya tengok yang ni pun dah serabut dah, banyak benda orang nak tulis kat ni. Saya padam sikit eh. Okey. Okey. Dan apabila kamu berkahwin dengan seorang, okey, dan ataupun cukup dengan hamba perempuan kamu, maka ia lebih hampir. Okey, ataupun dia lebih mengurangkan peluang untuk aul, untuk berlaku kezaliman. Okey. Alla ta'ulu. Okey, kerana bila dua ni kadang-kadang boleh berlaku kezaliman. Kita sayang lebih pada seorang berbanding seorang yang lain, kita habiskan masa lebih daripada dia. Yang satu lagi makan hati, berulam jantung. So
ketidakadilan berlaku. Okay, bila kita nak belikan sesuatu, okay, yang lama pakai perabot lama sebab kahwin dah 25 tahun. So pakai perabot 25 tahun. Yang baru ni pula, zaman baru, canggih semua. Dapur pun sekarang ni tak ada api lah. Okay, semua pakai elektrik je. Okay, so berlaku ketidakadilan. So Allah Ta'ala kata, kalau berkahwin dengan satu ni, ataupun cukup dengan hamba, ini lebih hampir kepada tidak melakukan kezaliman. Sebab tu ramai orang, dia hanya cukup dengan satu sahaja. Okay? Sebab okay, lelaki yang kahwin satu ni, maksudnya dia adalah seorang yang baik. Kerana apa? Dia fokus pada satu-satunya isteri dia. Oh, okay? So, isteri pun kena menghargailah lelaki yang sanggup. Okay? Dan yang berkahwin dua, tiga atau empat ni, maksudnya dia, okay, kita, bukan kita lah, orang-orang perempuan bila tengok perkahwinan dua, tiga dan empat ni, dia bukannya kena pandang dari sisi positif. Okay? Kerana bila mana berlakunya satu nisbah 50 wanita pada akhir zaman, satu lelaki bersamaan dengan 50 orang perempuan. Okay? Orang perempuan yang dah dapat kenikmatan rumah tangga ni, maka kalau boleh share lah. Bagi yang tengok suami dia berkemampuan, suami dia boleh berlaku adil, maka benarkanlah. Tapi kalau tengok suami pun nak bantu kat rumah pun berat tulang apa semua, janganlah. Sebab kalau dia bagi suami dia tu pada orang lain, maksudnya dia bagi orang lain pun terseksa sama lah. Dia dah terseksa, dia bagi orang lain pun terseksa. Okay, so anggaplah kalau perkahwinan 2, 3 dan 4 ini adalah satu ibadah yang mana berkongsi kegembiraan dengan perempuan-perempuan mukminah yang lain. Okay, dzalika adna alla ta'ulu. Okay, jadi apa kita nak menyelesaikan big question mark ni. Okay, apa kaitan nikah anak yatim dengan nikah? Okay, maka kita pergi kepada sebab turun. Okay, sebab turun ayat ni ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, ada dua riwayat. Okay, baik. Riwayat yang pertama mengatakan, sekejap, saya tak boleh baca riwayat. Okay. Okay. Ani bin Shihab qala akhbarani Urwah bin Zubair annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala laha ya ummata. In khif, ketika dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka dia kata, ya ummata ni wahai ibu. Okay, kerana Aisyah ni mak saudara dia. So mak saudara ni Nabi SAW kata, al-khalah bimanzilatil um. Okay, al-khalah bimanzilatil um. Okay. Mak saudara belah ibu ni bagaikan seorang ibu. Okay, maksudnya, tapi ini bukan sekadar bagaikan. Apabila seorang anak ni dia kehilangan ibu bapa. Okay, anak kehilangan ibu bapa. Siapa yang layak, paling layak untuk jaga dia? Al-khalah, makcik dia sebelah ibu dia. Inilah orang yang paling layak untuk jaga anak-anak yang kematian ibu bapa dia. Okay? Anak yatim. Okay, yang paling layak adalah al-khalah, makcik sebelah mak. Okay, dekat sini, makcik sebelah mak kepada Urwah bin Zubair adalah Aisyah, isteri Nabi SAW. Okay, lalu Urwah bin Zubair dia bertanya kepada Aisyah tentang ayat nombor 3. Daripada surah An-Nisa. Okay, lalu qalat Aisyah. Aisyah berkata, ya ibna ukhti, wahai anak saudaraku, anak kepada kakakku, anak saudara dia lah. Hazihil yatimah takunu fi hajri waliyha fayarghabu fi jamaliha. Saya bacakan dulu, kemudian saya cerita apa yang ni. Wa yuridu an yantaqisa min sadaqiha faluhu an nikahihinna illa an yuqsitu lahunna fi ikmalis sadaqi wa umiru bi nikahi man siwahunna minan nisa. Qalat Aisyah istafta an-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik fa anzala Allah ayat 37 fa anzala Allah 'azza wa jalla lahum fil ayati illa al-yatimah kanat idha kanat dha malin wa jamalin ghaibu fi nikahiha wa nasabiha wa sadaq wa idha kanat marghuban 'anha fi qillatil mal wal jamal tarakuha wa akhadhu ghayraha minan nisa. Qala fa kama yatrukunaha hina yarghabuna 'anha fa laysa lahum an yankihuha idha raghibu fiha illa an yuqsitu laha wa yu'tuha haqqaha al-awfa min as-sadaq. Okay, baik. Ayat ini turun kepada siapa, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Okey, pada seorang anak yatim. Okey, katalah kita ambil A. A ni adalah anak yatim perempuan. Okey. Lalu A ni dijaga oleh AA. Ha,
Okey, AA ni pakcik dia ke? Okey, ataupun pakcik lah. Biasanya pakcik ataupun tak boleh. Dia dijaga oleh seseorang yang bukan mahram dia. Okey, ambil anak angkat ke apa ke. Okey, lalu ataupun tak dijaga. Okey, tak dijaga cuma AA ni dia menguruskan orang ni. Okey, macam contohlah sekarang kita ada rumah anak yatim kan. Kita ada rumah anak yatim. Okay, rumah anak yatim ni ada pengurus dia A. Okey, dalam ni AA ni pengurus. Dalam dia ada A perempuan. Okey. Lalu pengurus ni dia minat dengan A ni. AA ni dia berminat dengan A. Okey. Dan dia berminat dengan A kerana beberapa sebab. Antaranya kerana cantik. Okey. Yang kedua kerana keluarga baik. Okey, keluarga dia keluarga yang baik. Okey, tapi dah mak ayah dia tak ada kan. Okey, keluarga yang baik. Dan yang ketiganya adalah kerana harta dia. Okey, salah satu daripada tiga ni. Okey, yang menjadi daya penarik wanita adalah salah satu daripada tiga. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi kerana empat perkara. Okey, li jamaliha, kerana kecantikan dia. Okey, kalau tak ada kecantikan maka orang akan tengok pada li hasabiha. Keluarga dia, keluarga yang baik ke tak baik ke. Okey, kemudian lima liha, kerana harta dia. Kalau tak cantik dan keluarga dia biasa-biasa maka tengok pada harta. Okey, kalau orang tengok oh, perempuan ni berharta ni boleh menyendir sekali. Ha, itu antara daya penarik. Okey, dan yang terakhir adalah lidi niha. Okey, dan Nabi SAW kata daya penarik yang kamu kena pilih adalah lidi niha, din, agama ni kena yang first sekali. Okey, so ini daya penarik. Okey, orang yang menjaga anak yatim. Okey, dia nak kahwin dengan anak yatim ni, tapi dia tahu bahawa A ni anak yatim. Okey, lalu katalah A ni cantik dan perempuan cantik biasanya dia punya mahar dia adalah 10,000, 10K contohnya. Okey, tapi AA ni kerana dia tengok kata A ni anak yatim, lalu dia pun kata anak yatim ni apa family tak kacau tak masuk campur bolehlah offer kat dia 5k. Okey, 5k. Okey, dan bila offer 5k A ni dia akan terima. Sebab apa? Sebab apa dia memerlukan orang untuk dia berpaun. Okey, lalu bila dia beli 5 dia offer untuk berkahwin dengan mahar 5k dia pun terima. Sedangkan mahar bagi orang yang secantik dia adalah 10k. Okey, contohnya. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata ini orang yang mengambil apa dia apa intihazul fursah, dia menggunakan jawatan anak yatim, kedudukan perempuan ni sebagai anak yatim untuk mengurangkan hak dia. Hak bagi perempuan ni adalah 10k kerana masyarakat. Okey, yang menentukan mahar ni adalah situasi masyarakat uruf. Okey, uruf. Okey, sekarang ni kalau nak kahwin berapa mahar yang letak? Okey, kalau orang yang degree ya, sampai 20k tu tak ada lah, mana ada uruf sampai 20k. Okey, tapi apa urufnya adalah standard perkahwinan dekat Malaysia ni mahar biasanya adalah 10,000. Okey. Lalu bila kita pergi pada anak yatim kita kata alah 5,000 cukuplah. Okey, 5,000 cukuplah. Ini mengurangkan apa ataupun menzalimi anak yatim. Lalu kerana itu Allah Taala turunkan ayat ini. Okey, ataupun A ni keluarga dia baik. Dan biasa keluarga baik ni lagi mahal 15k. Okey. Lalu kerana dia anak yatim, maka AA ni kata, kalau tak kahwin dengan aku, siapa nak kahwin dengan kamu? So, kahwin dengan aku bagi 7K. Okay. Banyak tu 7K kan? Okay. Tetapi 7K ni tetap mengurangi hak A ni. Maka Allah Ta'ala larang daripada berkahwin. Melainkan apa? Melainkan orang ini dapat menunaikan hak dia iaitu RM15,000 mahal. Okay. Macam tu juga harta. Walaupun A ni dah kaya, okay, katalah perempuan yang kaya kan, okay, perempuan yang kaya dia nak berkahwin. Okay, sekarang ni kan banyak influencer-influencer TikTok, Instagram semua usia muda tak kahwin lagi. Okay, lalu katalah ada seorang anak yatim ni nak berkahwin perempuan. Okay, lalu orang minat kat dia kerana harta dia, dah berharta. Okay, lalu biasanya harta ni berapa dia punya mahar dia? Okey, mahar dia mungkin dalam 30 ke contohnya kan. Sebab bukan senang nak cari perempuan yang boleh buat harta sendiri kan. Okey, lalu 30. Okey, lalu apa orang yang nak berkahwin dengan dia kena tunaikan hak-hak dia 30. Walaupun dia ni dah kaya tapi kerana mahar dia melainkan, kalau dia kata okey kuranglah jadi 3 je.
Alhamdulillah rezeki. Okay, kalau tak kamu kena apa, kena bagi hak dia sepatutnya dan tidak mengurangkan hak. Dan pengurangan hak tu bukan sebab apa, bukan sebab buat bagian ke apa, ada perbincangan ke tak, tapi kerana dia anak yatim. Okay, maka kamu kurangkan dia punya hak dia hanya kerana dia anak yatim. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah taala turunkan ayat ini untuk tegur kepada orang-orang yang apa, ada yang tahu tentang anak yatim, orang yang dipertanggungjawabkan untuk anak yatim, lalu dia nak kahwin dengan anak yatim tu, tetapi dia nak guna cara yang mudah. Okay, dia nak ambil kesempatan di atas kedudukan orang itu sebagai anak yatim. Okay, maka Allah SWT turunkan ayat ni untuk mencegah benda tu daripada berlaku. Dan anak yatim ni siapa? Dia kena tahu anak yatim ni siapa. Anak yatim ialah orang yang bapanya nama yatim. Itu pun mungkin juga. Okay. Tapi anak yatim ni siapa? Anak yatim ini ialah anak yang ketiadaan bapa. Ini dengar takrif dia. Anak yang tiada bapa. Okay. Dan tidak mampu uruskan diri dia. Ini anak yatim. Anak yang tiada bapa dan dia tidak mampu untuk menguruskan dirinya. Ini anak yatim. Okey, sebab ada anak yatim yang dah besar. Okey, umur dah 21 tahun. Okey. 21 tahun. Okey. Ada sebahagian orang yang keluarkan dia daripada anak yatim. Sebab apa? Sebab umur dah 21 tahun. So, anak yatim bukan ikut umur tetapi kemampuan untuk menguruskan diri dia. Kalau dia 21 tahun, dia dah boleh uruskan diri dia, maka dia bukan anak yatim. Kalau dia umur 18 tahun, dia dah boleh uruskan diri dia. Maksudnya, dia dah ada pendapatan tetap. Dia boleh berdikari hidup dekat atas dunia ni, maka tidak ada masalah. Okay? Tetapi kalau dia masih tidak mampu menguruskan diri dia, dia tak ada pekerjaan, dia hidup dalam kesusahan, apa semua, lalu dia masih dalam kategori anak yatim. Walaupun usia dia, usia dah masuk puluhan tahun. Okay, nampak? So, anak yatim tiada bapa dan kemudian dia tidak mampu untuk uruskan dirinya sendiri. Okay, tapi kebiasaannya, bila dah 20-21 tahun, dah masuk universiti ni, biasanya dia dah boleh buat income sendiri. Okay, dia dah mungkin ada orang yang dah berkahwin. Okay, so yatim inilah takrifan dia. Okay, selagi mana seseorang tu tidak mampu untuk menguruskan dirinya, maka dia masih lagi dalam yatim. Sebab ada orang katalah orang yang kelainan upaya kan, contohnya. Okay, kelainan upaya dan dia tidak ada bapa untuk menguruskan diri dia. Okay, maka orang ini pun duduk dalam kategori yatim. Okay. Kalau dia mampu uruskan diri dia tapi dia susah, maka dia duduk dalam kategori fakir atau miskin. Okay. Tapi mungkin ada had, saya tak ingat. Mungkin saya boleh rujuk semula untuk tengok ada had umur tak untuk yatim ni. Saya tak perasan kalau ada had umur. Sebab takrifan yatim ni adalah tiada bapa dan tidak mampu untuk menguruskan dirinya sendiri. Okay. Saya nanti saya ke IV dulu. Saya ke IV dulu untuk umur yatim ni. Ada had umur tak untuk orang digelar sebagai anak yatim. Okay, tapi takrif ni memang kekal takrif dia. Okay, dan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan bukan hanya turunkan ayat ketiga ini dalam surah An-Nisa, tapi Allah Taala teruskan dengan ayat ke-127 yang mana kita akan tengok nanti apa intipati yang ada dalam surah dalam ayat ke-127. Okay, dan riwayat ini adalah riwayat yang datang daripada Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, ini riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang kedua, maka riwayat yang sama datang daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan riwayat kedua ini kalau saya tengok dia adalah pendukung ataupun kata menyokong riwayat yang pertama. Okay. Walaupun para ulama bawa benda ni sebagai riwayat kedua, cerita kedua, tetapi sebenarnya kalau kita tengok pertamanya diriwayatkan oleh yang sama. Sebelum ni riwayat pertama diriwayatkan oleh Aisyah, pada yang kedua ni pun diriwayatkan oleh Aisyah. Bermakna tidak mustahil benda ini adalah benda yang sama berlaku. Okay. Benda ini adalah benda yang sama berlaku di mana Aisyah mendetailkan dalam riwayat yang ini. Okay, dalam riwayat yang ini, maka Aisyah mendetailkan apa yang
apa yang berlaku dalam riwayat yang pertama. Okey, di mana dalam riwayat ini an Aisyah radhiyallahu taala anha anna rajulan kanat lahu yatimatun fanakahaha wa kana lahu 'azqun wa kana yumsikuha 'alayh wa lam yakul laha min nafsihi shay'un fanazalat fihi wa in khiftum alla tubsitu fil yatama ahsibuhu qala kanat sharikatahu fi dhalika al-'azq wa fi malih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa ada seorang lelaki kanat lahu yatimatun fanakahaha, seorang lelaki yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga seorang perempuan yatim, lalu dia menikahi perempuan itu dan dia nikah perempuan itu kerana laha azqun, kerana perempuan ini ada kebun kurma. Azqun adalah pokok kurma, okey, tapi maksudnya adalah kebun kurma. Wa kana yumsikuha alaih, apa lelaki ini dipertanggungjawabkan untuk menjaga kebun kurma ni. Okey, lelaki ini dipertanggungjawabkan untuk menjaga kebun kurma. Okey, tetapi kebun kurma ni adalah harta milik perempuan ni, perempuan yatim ni. Okey, cuma lelaki ni hanya dipertanggungjawabkan untuk jaga. Dan kemudian dia berkahwin dengan perempuan tu kerana ini, kerana harta kebun kurma ni. Sebab dalam ni Aisyah kata apa? Walam yakul laha min nafsihi syai. Lelaki ni tak ada perasaan pun pada perempuan tersebut. Oh, nampak? Dia tak ada perasaan. Maksudnya dia kahwin semata-mata kerana harta perempuan ini. Okey. Lalu Nabi Aisyah radhiyallahu taala kata ahsibuhu qala kanat syarikatahu fi dhalikal 'azqi wa fi malih. Lalu perkahwinan lelaki ini adalah semata-mata kerana nakkan kebun kurma tu dan nak jadi nak berkongsi, ada perkongsian pada hartanya, wa fi malih. Okey, berkongsi harta dengan perempuan yatimah. Okey, dekat sini kita tak ada tanda yang mengatakan tidak adil. Okey, ketidakadilan yang berlaku pada perempuan ini. Okey, maka sebab tu saya lebih cenderung pada riwayat kedua ini adalah penerangan, penjelasan kepada riwayat yang pertama. Di mana riwayat yang pertama menyebutkan bahawa dia mengurangkan mahar bagi wanita itu. Okey, kerana mungkin pada ayat ini kan ayam sikuha alaih, kerana dia yang menjaga kebun kurma tersebut, maka dia seolah-olah mendesak perempuan ini untuk kahwin dengan dia, sebab kalau tak kahwin dengan dia maka hilanglah benda ini, hilanglah pokok kurma ini. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu berurusan dengan anak yatim dan kamu tak boleh nak berlaku adil ketika mana kamu nak berkahwin dengan dia, okey, maka kahwinlah dengan perempuan lain. Kahwinlah dengan perempuan lain. Nak kahwin dua ke, tiga ke, empat ke, ini maksud ayat tadi. Okey, maksud ayat yang ini wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Kalau kamu tak boleh nak kahwin dengan anak yatim tapi kamu tak boleh nak berlaku adil dalam nak memberi layanan, dalam nak memberi mahar, maka kahwinlah kamu dengan perempuan lain. Nak kahwin dua ke, tiga ke, empat ke, terpulang. Tapi jangan kahwin dengan anak yatim. Sebab apa? Sebab kamu tak mampu nak berlaku adil kepada dia. Wallahu ta'ala. Okey, dah azan. Baik. Sebelum kita berpisah, kita nak buka dulu untuk soalan. Siapa ada soalan? Orang ada soalan? Jadi, kita dah azan. Okey, kalau tak ada soalan, InsyaAllah kita boleh tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Sekejap saya tengok, takut ada orang, takut ada dalam chat. Okay, tak ada Tak ada orang. Baik, kalau tak ada insyaAllah kita tangguhkan dulu. Kita akan cerita lebih detail dan ingatkan saya kalau saya lupa untuk cerita tentang umur yatim. Okay, umur yatim ni berapa tahun. Kalau ada, so kita akan tangguhkan dulu perkongsian kita. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah, sekali lagi saya nak ingin berkongsi kelas-kelas kita ni adalah kelas-kelas yang insya-Allah bermanfaat. Dalam Akademi Tadabbur ni semua kelas-kelas yang bermanfaat, maka sebarkan kebaikan ni pada orang.
Okay, copy, kalau tak boleh nak cerita, maka copy paste je. Okay, kita ada link Zoom copy paste, kita ada Facebook Akademi Tadabur copy paste. Dan siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelapangan, keluasan rezeki pada dia, maka boleh sama-sama kita menyumbang kepada Akademi Tadabur Malaysia. Okay, melalui akaun yang diberikan. Okay, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita semua. Lalu wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ah.